Nomor 2 emang luar biasa ini. Nomor 1 gimana tanggapannya nomor 1? Ini bentar lagi terkenal dia di YouTube nih. Menghibur sekali. Kasih deh, kasih jempol sama saya dah. Wah, beneran cheater ini. Lo bisa tahu ya, hebat ya. Hebat nih cheater, hebat nih. Nomor 2 nih cheater nih, jago nih. Mana? Gila nih, orang paling pede bener sedunia nih. Ini kalau gue gak mati kan gue gak bisa ngeliat dia nih. Cara mainnya lucu banget, coy. Gila. Hebat bener nomor 2 nih. Bisa nembak kayak begitu caranya ya. Koplak kok, oke. Ini sebenarnya mau main itu mau apa sih? Ultraman dong ayah. Oke lah. Kan
kapan? Abis ini lu ramen ya. Kenapa tadi ayah ketawa-ketawa? Musuh tuh. Kiri. Iya, itu. Maksudku itu loh. Tuh ada lagi depan. Di mobil. Nah, kok ayah baju? Itu siapa tuh yang bajunya kayak gitu? Depan itu, bos. Kan bilang ada mobil tadi. Depan. Tuh. Ada mobil sebenarnya. Kabur dia. Kenapa sih ketawa-ketawa? Oh, bisa nembak di situ ya? Kelihatan emang ya? Dia bisa nembak balik pohon begitu ya? Nomor 1. Itu nomor 2 bisa nembak di balik pohon begitu ya? Oh, beneran. Citer beneran ini mah. Tidak jahit pitan lingu tang teng hang 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 langsung. Gak usah lah. Ngapain kamu dengerin? Oh, bisa kelihatan ya balik kuku juga ya. Tuh, kelihatan. Itu. Itu. Gak kedengeran. Entah betul, entah belemak kering. Belum mati itu, masih ini. Masih bergerak. Di bukit tuh, masih ada di bukit. Mantap. Hebat nih. Hebat dia bisa ngeliat kayak gitu ya dari pohon. Enggak, dia nembaknya bisa di hebat. Terkenal kau di YouTube, men. Good. Itu kenapa disasar nomor 1 kepalanya?
Nice, nice. Add friend yo. Kasih jempol. Semuanya. Bagi jempolnya yo. Tembak, tembak, woi, tembak. Itu ngapain disesar kepalanya?